ambil kucing po. Ya. Coba dihitung lagi ya. Po. Kok lemas? Pulangnya. Ini flu parah. Pucet banget ya, aku jadi gini sih. Kok lemes banget sih kamu? Ayo. Duduk. Minum. Tiga. Diminum. Update dokter, makannya bagus. Makanya gue bawa pulang. Asyik. Baru pulang dari klinik. Ini parah ya tadi saat dijemput siang. Bobo, kamu ngantuk ya? Bobo, tidurnya di pangku. Ini bekas operasinya. Ayo, Bo. Sembuh. Udah habis banyak tadi. Udah punya tempat tinggal sekarang. Ya, update dokter tuh bagus di sana, tapi pada saat dijemput lemes banget. Oke, Bobo. Besok pagi minum obat lagi. Meninggal. Ya Allah, innalillahi wa innalillahi rajiun. Po, selamat jalan ya. Satu malam sini, selamat jalan ya, Po. Tadi ulang lagi ngubur, selamat jalan, Po. Gilang, ikut mama sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cat Lover TV. Maafin ya kalau terkadang apa yang terjadi itu gak sesuai keinginan. Aku udah berjuang buat ngobatin si kecil ya, yang ketabrak di jalan. Karena udah terlalu lama juga, akhirnya infeksi, mau gak mau jadi operasi. Sebenarnya operasinya itu lancar teman-teman, dan itu udah kering ya. Cuma kucingnya flu-nya gak sembuh. Akhirnya cuma semalam di sini, dan tadi udah dikubur. Aku udah berusaha semampu mungkin ya. Mungkin kemarin banyak juga yang mengingatkan suruh dirawat di rumah aja. Kalau dirawat di rumah nanti juga banyak banget bulian, kenapa nggak dibawa ke dokter. Jadi serba bingung teman-teman. Apalagi keadaannya udah infeksi parah. Yang ditakutin tuh kalau dirawat di rumah itu banyak lalat, bertelur nanti belatungan, dan infeksinya juga pasti akan menyebar. Ayo kamu latihan jalan yuk. Kakinya kan udah sembuh. Yuk, jangan mager.
telatan jalan ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, itu udah bisa berdiri tuh. Ntar biar bisa jalan lagi. Ya. Ayo belajar. Ini kalau nggak dilatih nggak jalan-jalan nanti. Ya, ngesot. Berdiri. Berdiri. Sedih banget sih sebenarnya. Aku kadang-kadang seperti berjuang tapi sia-sia. Tapi aku yakin mungkin itu yang terbaik. Yang penting kita nggak utang sama klinik ya, kebayar kemarin alhamdulillah. Cuma ke depan aku lagi bingung juga, kena mental juga. Kadang-kadang kita udah apa ya, mengeluarkan biaya besar nggak tertolong. Ini sebenarnya tuh ada ini teman-teman, ada laporan kucing kakinya buntu. Ntar dulu, aku agak-agak ngedon. Mungkin besok kali ya, karena aku harus tenang dulu, harus ngumpulin senjata dulu. Oke teman-teman, kita tetap semangat lah ya. Kita cuma percaya apapun yang terjadi, mungkin itu memang udah kehendaknya. Dan aku yakin walaupun kucing itu dirawat di rumah juga, mungkin hari ini umurnya akan meninggal juga karena umur udah digariskan ya. Sekarang kita ke kucing-kucing lain. Mau kemana? Kucing buta baru lagi ngapalin jalan. Jangan jauh-jauh ya. Nah, beberapa hari kemarin aku juga ngadopsi kucing ini ya, kucing buta. Ini lagi apa ya? Lagi perkenalan lingkungan karena dari kemarin itu aku apa namanya? Aku karantina, ini baru dilepas, jadi baru jalan-jalan. Dia lagi ngapalin jalan. Kasian matanya udah rusak. Jalannya nabrak-nabrak. Dia ke sono. Nah ini nih, yang suruh latihan jalan. Pus, itu temen baru no? Woi, itu temen baru no? Ayo bangun. Eh teman-teman, ini udah bisa berdiri ya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa jalan lagi. Ayo jalan. Jalan. Kemarin kakinya luka, sekarang lagi fokus ini latihan jalan. Masih ngesot ya. Jalan. Ini ada perkembangan bagus ya untuk kucing oran yang lumpuh. Kucing oran yang lumpuh yang kita adopsi dari mana ya? Aku lupa. Udah mulai berdiri. Mudah-mudahan nanti bisa jalan lagi. Ini setiap hari masih aku urut-urut pakai minyak Dayak ya. Mudah-mudahan nih kalau memang Tuhan mengendaki, insya Allah nanti akan jalan lagi. Nih udah berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasihan kucing-kucing pada ketabrak. Ya gak ngapain? Tadi mau deketin yang buta. Yuk kenalan berteman. Ya ngerawat kucing-kucing yang disabilitas ya gak mudah teman-teman. Mungkin lebih baik ngerawat kucing 10 sehat daripada satu yang kena disabilitas ya. Karena kita harus ngasih perhatian khusus, terutama buat mereka-mereka yang memang udah dioperasi, udah buntung, yang buta dan lain-lainnya di sini. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Doain aja buat kucing-kucing yang ada di base camp sini pada sehat, karena sebagian lagi pada flu, musim hujan besar banget ya. Banyak yang flu, aku juga lagi kewalahan buat pesan-pesan obat di dokter. Karena kan satu kucing itu sekitar 65.000 obatnya, itu untuk 7 hari ya. Doain mudah-mudahan semuanya dilancarin. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang, supaya ke depan semakin banyak kucing-kucing jalanan yang bisa kita tolong.
Aku Andi Prasundur diri, salam cat lovers.